Selamat berjumpa kembali dengan channel Star Nusra Jepara, channelnya petani muda Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau trik. Tutorialnya apa? Tutorialnya adalah gimana caranya untuk menghadapi musim kemarau pada tanaman. Ya, pada kali ini kita praktekkan pada tanaman kelengkeng. Tanaman kelengkeng pada pot, bukannya pot tapi tanaman yang masih dalam polybag. Caranya gimana? Caranya adalah mempersiapkan lubang kayak gini, minimal lubang, terus dikasih plastik mulsa. Pada kali ini kita bukan pakai lubang tapi pakai bata ringan. Bata ringan yang kita beli di toko material, kita tata secara ini persegi menyesuaikan dengan ukuran plastik mulsa yang kita beli di pasaran. Kemudian kita berikan air seperti ini, kubangan kayak gini, ukuran ketinggian hampir sama dengan polybag. Nah, di sini kita akan bisa memperingan pekerjaan dalam hal untuk penyiraman tanaman, ya, mampu sampai seminggu kita tidak nyiram. Tapi ingat, trik ini hanya bisa dilakukan pada musim kemarau saja. Ketika musim penghujan dilarang atau tidak boleh, dan tidak semua tanaman bisa digenang kayak gini. Ya, kita lakukan di sini pada tanaman kelengkeng. Tanaman yang lain seperti apa? Seperti mangga juga bisa. Tapi tidak berlaku untuk tanaman-tanaman seperti jeruk. Ketika dia banyak kubangan air, biasanya dia batangnya akan membusuk. Ya, demikian tutorial atau trik pada kali ini. Mudah-mudahan ini minimal bermanfaat untuk video dokumen kami pribadi dan bisa bermanfaat untuk pengunjung channel pada umumnya. Terima kasih, salam hijau.